Banjir lebih dari 1 meter merendam ratusan rumah di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 150 kepala keluarga terisolir dan tidak beraktivitas. Banjir hingga 1,5 meter merendam ratusan rumah di RT 28, Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan. Hingga kini banjir belum surut karena tingginya curah hujan. Komandan Regu Basarnas Balikpapan, Adi Wibowo, mengatakan berdasarkan data sementara, sekitar 150 kepala keluarga terdampak banjir. Basarnas Balikpapan menurunkan satu unit perahu karet dan menyiagakan 7 personil untuk mengevakuasi warga. Dampak banjir, bahwasanya ini ada kurang lebih 150 kakak terdampak banjir setinggi lutut orang dewasa. Terus sementara kita masih standby di sini untuk mengantisipasi evakuasi.